أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في الشراء والضراء والكاد من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Waduh, Masya Allah, ini penasaran banget Pak Ustadz. Tadi kira-kira ayat yang dibacain sama Pak Ustadz ini ayat apa dan juga apa namanya, artinya mengandung apa nih? Apakah berkaitan sama tema kita hari ini Pak Ustadz? Insya Allah ada kaitannya. Yang pertama, kita sudah pada hafal, sudah pada tahu nama suratnya surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-134. Udah populer sebetulnya itu ayatnya ya. Yang artinya alladzina yunfikuna, tanda-tanda orang yang takwa itu orang yang menginfakkan sebagian hartanya fisyarro'i waddoro'i, baik waktu lapang maupun waktu sempit. Wal ghoido, dan orang yang menahan amarah seperti tadi Tia. Wal afi aninas, dan orang yang memaafkan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Insya Allah. Begitu Neng ya. Ya, Masya Allah. Waduh, ini kayak ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Banyak banget. Nih. Nah, kalau misalnya ini Pak, apa aja sih godaan yang sering dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan modern ini Pak? Apalagi zaman sekarang ya. Iya, kayak tadi aja tuh, aduh kayak banyak konser, banget. Konser misalnya. Iya tuh. Kira-kira apa lagi sih Pak selain yang kayak gitu yang sering jadi fenomena sekarang? Baik, terima kasih. Godaan terutama untuk para remaja putra maupun remaja putri yang ya, kinclong-kinclong ini ya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Sangat glowing ya. Menyala ya. Sejam. Jadi mau ketawa ya. Gak apa-apa Bapak. Glowing, takutnya tigulawing ya. Aduh. Baik, godaan semakin kesini itu bukan semakin ringan, tapi semakin berat dibandingkan dengan bapak waktu kecil. Kalau dulu tantangannya tidak seberat seperti ini. Paling waktu itu paling ada radio ya. Betul. Tapi sekarang Masya Allah godaan-godaan semakin berat, semakin banyak. Terutama yang tadi, hiburan-hiburan yang kita harus pilih-pilih, hiburan yang mana yang harus kita ikuti. Yang kedua, teknologi sekarang semakin canggih, tinggal ngeklik aja udah, wah mau apa, itu udah. Itu diantaranya. Maka kembali kepada kita, generasi muda bukan tidak menguasai ya mengenai teknologi, tapi kita harus bisa pilih-pilih. Betul banget. Berarti banyak banget ya Pak ya. Berarti semakin berkembangnya zaman itu semakin banyak ya Pak tantangannya. Betul sekali. Tapi Pak, bagaimana sih cara kita buat, kan tadi semakin zaman semakin banyak, gimana supaya iman kita tuh semakin zaman juga semakin meningkat Pak? Itu bagaimana Pak? Betul banget. Maka kita tingkatkan ya kesabaran, ketawakalan ya. Terus ya kita harus pilih-pilih dan pilah-pilah. Terutama banyak-banyaklah kita tingkatkan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengurangi hal-hal seperti itu gitu ya. Oke?
Apa ya, tuh udah dikasih sarannya. Ya, harus banyak bersabar, harus bertawakal ya Pak Ustadz ya, Masya Allah. Apalagi kan sebentar lagi kita bulan ini ya, bulan apa namanya, bulan Ramadan gitu. Iya. Bahkan udah dong. Ini bulan Ramadan, banyak gak puasa, ketahuan ini mah. Iya, ketahuan ya. Ya. Aduh. Ini kan mikirin make up nih jadi kayak ya. Gini. Lagi bulan Ramadan tuh kan emang bawaannya, godaannya lebih gitu luar biasa banget ya. Atau mungkin justru karena lapar. Jadi ini juga kan maksudnya benar-benar bikin Kinan pribadi nih Pak Ustadz yang lagi bulan puasa ini tuh jadi kayak benar-benar harus menahan godaan-godaan nih. Nah kira-kira itu bisa meningkatkan spiritualitas dari Kinan sendiri gak sih Pak Ustadz? Boleh, baik. Di bulan Ramadan ini memang banyak sekali tantangan dan rintangannya. Apalagi kata Neng tadi, kalau perut kosong itu amarah susah meningkat. Iya betul Pak Ustadz. Seperti kan Kinan tadi. Itu kayak teknis Rina juga tadi. Ya, aku lapar ya, ini lapar harus diisi kayaknya. Sampai sekarang masih ada amarah ya. Iya, gitu. Amarahnya gara-gara teknis Rina juga tadi. Masih emosi. Aja dia dendam ya Pak Ustadz, dia kayaknya dia. Gimana? Jadi dendam ya. Sedikit mengapa-apa ya. Aduh. Masya Allah, ya Allah Bapak. Jadi kembali lagi pertanyaannya apa? Apakah sekarang kita menahan godaan-godaan nih Pak Ustadz, terus juga harus sabar, nah itu tuh bisa meningkatkan spiritualitas kita Pak Ustadz. Baik, di bulan Ramadan ini kan kita sering dengar an-naumul ibadah, tidur saja itu ibadah. Orang yang sedang berpuasa itu tidurnya pun ibadah. Maka jangan kaget ya kalau di bulan Ramadan banyak tidur ya. Iya betul nih Kak. Gak ada tenaga. Kalau tidur juga gak boleh. Gak boleh katanya. Makanya itu yang Bapak bahas ya. Untuk meningkatkan spiritualitas kita ya. Maka banyak-banyaklah baca Al-Quran. Banyak-banyaklah diskusi tentang keagamaan. Sambungkan tali silaturahmi untuk meningkatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nih Pak Ustadz, apa sih peran kesabaran untuk menahan godaan dalam Islam Pak Ustadz? Perannya itu buat apa? Baik. Begini ya. Para pemikir Islam ya, ada lima yang dinamakan sobar. Lima, catat ya. Kalau kurang dikasih tahu ya. Yang pertama yang dinamakan asobru ingdad dunya. Yang pertama kita harus bisa menahan, yaitu harus sabar menahan godaan dunia seperti tadi. Betul. Banyak godaan, banyak rintangan, banyak macam-macam yang lainnya. Yang pertama itu asobru ingdad dunia. Asobru ingdad dunia apa tuh Pak artinya? Sabar menghadapi godaan dunia. Iya. Yang kedua apa tuh Pak Ustadz? Yang kedua asobru ingdal musibati. Baru menghadapi musibah. Sabar ketika kita dihadapkan dengan musibah. Salah satu contoh Neng Kinan tadi agak lama itu di make up-nya, itu kan cobaan bagi kita. Semakin sabar mendapat pahala. Tuh Nisrina, aku tuh sebenarnya bikin kamu jadi banyak pahala Nisrina. Berarti Kak Kinan dapet dosa dong Pak Ustadz. Waduh, ini sorry banget nih, walaupun kita lagi asik-asiknya tapi kita harus stop dulu nih. Mau ada yang lewat dulu Nisrina dan juga Tedera. Boleh. Dan juga nih buat permisi yang ada di rumah, bukan cuman Kinan doang nih atau enggak Teh Nisrina ataupun Tedera yang bisa nanya-nanya sama Pak Ustadz. Kalau misalkan permisi ada pertanyaan terkait keagamaan, boleh banget buat kontak kita di 0813-944-77912. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap di Senja Berkah, Pasti Berkah.